Apa khabar dan salam sejahtera daripada saya, Sean Lee, di Embas. Korang sihat ke tidak? Cerita pada malam ini tentang Datuk Hattan. Selama 35 tahun dalam industri, tiba-tiba dia call kita orang, dia cakap, Sean, kita ada cerita untuk you ni. Cerita apa tu, Datuk? Roll it! Walaupun dah 30 tahun dalam industri, so Datuk kali ini dengar nak buat konsert berskala besar, hampir 1 juta. Konsert ni dia a kind of biografi tau. Daripada mula saya terlibat sampai sekarang, kita akan terjemahkan di dalam konsert itu. Saya tak boleh nak cerita lebih-lebih sangat. Jadi kalau nak datang, nak tengok, kena datang. Konsert ni lain daripada yang lain kerana kita bukan sekadar nyanyian, kita ada penceritaan. Kali ini dengarnya konsert ni ada 22 lagu yang akan didendangkan. Datuk tak takut ke pancit nanti? So Datuk pun dah lama tak buat konsert. Dah ada preparation ke macam mana? Tak ada. Kita dah prepare dah 35 tahun dek dalam industri ni, of course kita kena persediaan. Saya tidak boleh gagal untuk tu. Saya tidak ada jawapan untuk pancit kata pancit kerana saya harus bersedia untuk tu. Sunyi dan gelap, terlantar dalam telanjang. Cerita seterusnya di Embas pada malam ini tentang seorang penyanyi yang otai, Islin. Dengar cerita dia dah kembali aktif dah. Tapi kita nak tahu aktif yang segi macam mana dan berapa lama. Jom kita sama-sama saksikan. Roll it. Ini syawal menjelma, kita raikannya. Kita dah lama tak nampak akak. Untuk tahun 2022 ni, kembali aktif dalam industri ke tak? Actually, yes. Of course, I nak fokus balik on my career dan juga sukarelawan I lah bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau kita tengok dekat IG, Islin macam pakai uniform. Itu adalah uniform Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau dulu dikenali sebagai JPAM, sekarang ni kita APM. I daripada tahun 2017 join APM. I adalah sukarelawan, iaitu pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam, Lieutenant Islin. I punya tugas-tugas tu ikut kita punya specialty. I nak mewawarkan dekat orang luar sana boleh jadi sebagai anggota sukarela sebab kita masih kekurangan anggota sukarela. Islin adalah seorang anak seni. Macam mana boleh buat keputusan untuk join? Itu pilihan kita. Apabila I free, I ada kosong je, I terus bantulah. Memang busy of course. Kita ada kerja, kita ada kerja hakiki. Tapi I rasa benda ni pun kita kena buat. We have to give back to the community. Baiklah guys. Tengok jam saya sekarang ni pun dah cukup masa dah. Bini dah call lah. Nak balik rumah makan dinner dah. Terima kasih sebab meluangkan masa dengan kami di Embas. Kita jumpa lagi di episod lain. Please take care, stay safe and opa sarang. Hey. Bye.